Ratusan pemuda LDII sekabupaten Sumenep, Jawa Timur berkumpul memadati Pantai Lombang untuk mengikuti acara Temu Akrab pada hari Minggu 17 September 2023. Acara tersebut mengusung tema chemistry, kebersamaan menjalin sebuah interaksi. Acara ini merupakan rangkaian pelaksanaan Rakernas LDII tahun 2023 yang akan digelar pada tanggal 7 hingga 9 November 2023 di Jakarta. Tujuan acara tersebut melatih pemuda LDII untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungan sampai terbentuk karakter peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Setelah acara Temu Akrab, kegiatan diteruskan dengan membersihkan area sekitar Pantai Lombang. Kami pemuda LDII Kabupaten Sumenep mengucapkan dengan diselenggarakan kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan generasi muda LDII. Dari Kabupaten Sumenep, LDII TV melaporkan. Pemuda LDII Kabupaten Sumenep mengucapkan.